dari bahan jagung titilan, kemudian dibuang kulit arinya. Setelah dibuang kulit arinya, jagungnya seperti ini. Ini sudah titilan, sudah dibuang kulit arinya. Kemudian taruh di ember. Dicuci. Buang airnya. Direndam sampai 3 malam. Proses jagung putih sama jagung kuning sama. Ini jagung rendaman, jagung putih yang sudah perendaman 3 hari yang sudah ditiriskan, kemudian proses pengukusan. Jagung ke dalam dandang yang sudah dipanaskan. Kemudian ditutup. Kukus. Ini kukusan yang pertama tadi, kemudian dikaro. Tuangkan air. Kemudian kukus lagi. Sudah matang ini, kemudian proses penjemuran masih kita ambil, tuang ke dalam tempat penjemuran. Kering, kemudian baru diproses menjadi nasi jagung kristal. Proses jagung putih sama juga jagung kuning. Jadi setelah diselet, diayak, dibuang bedaknya atau dibuang katolnya. Kemudian nanti jagung siap digoreng.